Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini kalian bisa lihat komentarnya sudah otomatis berada di atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channelnya Ijen Bow Official. Buat kalian yang baru pertama bergabung ataupun juga buat kalian yang belum subscribe, silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu serta aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video. Oke, tidak berlama-lama, di sini kita langsung saja ke tutorial cara memberi pin di komentar YouTube. Langkah pertama, di sini kita masuk saja ke aplikasi Google Chrome. Oke, kita masuk. Lalu selanjutnya di sini kalian masuk ke kolom pencarian. Kalian ketik seperti ini. Oke, kalian ketik seperti ini. Studio YouTube. Oke, kita buka. Selanjutnya di sini kalian pilih yang paling atas. Oke, kita tunggu. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke YouTube Studio ya. Ini tampilan versi terbaru dan ini juga merupakan channel pribadi saya ya. Di sini langkah selanjutnya kita pilih menu yang kedua. Ke menu video ya. Kita pilih. Nah, oke guys, jika sudah seperti ini, kalian di sini bisa terlebih dahulu memilih video mana yang akan kalian tambahkan pin di kolom komentarnya. Di sini saya akan mencontohkannya menggunakan video yang kedua ini, yang cara menghapus halaman Facebook ya. Saya akan mencontohkannya menggunakan video ini. Oke, kita buka. Oke teman-teman, jika sudah seperti ini, kalian pilih menu yang di samping. Kalian pilih menu yang keempat, yaitu menu komentar. Kalian pilih. Kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul beberapa komentar ya. Kalian bisa pilih. Komentarnya banyak sekali. Nah, kalian di sini tinggal mencari saja salah satu komentar yang akan kalian berikan pin ya. Nah, di sini saya akan mencobanya menggunakan komentar yang ini. Oke, selanjutnya kita pilih tiga titik di samping ya. Kita pilih. Nah, muncul pilihan seperti ini. Kalian pilih pasang pin ya. Kalian pilih. Pasang pin pada komentar ini. Jika Anda sudah memasang pin pada komentar, pin ini akan menggantikannya. Jadi penjelasannya seperti ini. Jika kalian sudah pernah memberikan pin pada komentar di salah satu video ini, maka pemasangan pin selanjutnya akan menggantikan komentar sebelumnya. Oke, di sini kita coba pasang pin ya. Kita tunggu. Nah, oke teman-teman, kita sudah berhasil memasang pin di kolom komentar. Nah, di sini sudah otomatis ya, komentarnya pindah ke atas. Dan di sini juga tertulis keterangan diberikan pin oleh Ijen Bow Official. Lalu selanjutnya kalian bisa keluar dulu dari aplikasi atau dari browser Google Chrome ya. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke YouTube Studio ya.
kita masuk ke aplikasi YouTube Studio. Oke, kita masuk. Kita tunggu. Nah, lalu di sini saya akan pilih video yang sudah saya contohkan tadi. Kita buka. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini kalian bisa lihat komentarnya sudah otomatis berada di atas ya. Bahkan langsung otomatis berubah ya di YouTube Studio juga. Tidak perlu waktu lama. Ini tujuannya jadi komentar tersebut akan selalu terpampang di atas. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk video tutorial kali ini. Jangan lupa sebelum kalian pergi meninggalkan video ini, silakan kalian berkomentar di bawah. Mungkin ada yang belum paham ataupun ada pertanyaan yang lainnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.